Istri pelaksana tugas Gubernur Aceh Diah RT Idawati berpesan kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Dekranasda Kota Subulus Salam untuk berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan, terutama dalam bidang pemberdayaan dan juga kesejahteraan keluarga, termasuk para pengrajin. Dengan demikian, PKK dan juga Dekranasda Kota Subulus Salam dapat semakin menunjukkan perannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga dan juga kesejahteraan bagi para pengrajin. Selain itu, PKK dan juga Dekranasda harus siap tampil sebagai agen informasi dan juga agen pembaharu dalam pembangunan daerah. Untuk itu, dia meminta juga agar pengurus PKK meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan serta sikap mental agar dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.